Satu, dua, tiga. Jejeng. Kawan-kawan, inilah dia. Perkenalkan, Vespa Purple, ya. Vespa ungu. Ungu. Kalau nggak salah IG-nya namanya Tim Janda ya. Namanya Tim Janda. Kenapa janda? Karena warnanya ungu. Ya. Selamat datang di channel Dekal 8000. Kembali bersama Surya di sini. Aisyah. Ya, jadi sore ini, di sore yang cerah ini, matahari udah mulai tenggelam sekitar jam 4:30 di Denpasar, Bali. Ya, saya kedatangan Vespa warna ungu, Purple Vespa namanya ya. Jadi kenapa warnanya ungu, terus ada apa kisah di balik si Vespa ini juga? Nah, patut kawan-kawan tunggu ceritanya kayak apa ya. Seru juga kok ceritanya ya. Oke, sebelum mulai jangan lupa di subscribe dulu channel saya Dekal 8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya. Teng tong ya. Kalau sudah, mari kita masuk ke video utama. Selamat menonton. Oh, gerah. Vespa ungu ini, ya. Purple Vespa ini hari ini akan kita review ya. Review di tempat aja ya, kita nggak jalan ya. Kasihan baru habis nyuci soalnya. Ntar kotor lagi ntar. Oke, kita review untuk versi modifikasi Vespa yang menurut saya belum head-on lah ya. Masih akan menuju ke head-on. Ya. Kenapa? Ih, masih nabung. Jadi Vespa ini kemarin sempat crash, ya kan? Sempat crash, habis itu dibenerin lagi sama ownernya dan dibalikin seperti ini. Kenapa nggak dijual? Karena pengen dipakai lagi. Jadinya ya sudah diperbaiki aja, ya. Oke, jadi sebenarnya ada kisah menarik di Vespa ini. Jadi begitu saat crash. Oke, sebelumnya kawan-kawan mungkin agak-agak ingat ya. Warna ungu Vespa ini. Jadi warna ungu Vespa ini dia dulu tuh dipakai sama teman-teman dari Bodrex, Bodrex Ranger ya. Namanya Wira Sadipa. Nah, kebetulan waktu motor ini crash, mau dibeli itu motornya si Wira. Motornya Dipa, motor Wira, motornya Dipa. Tapi karena harganya lumayan tinggi, karena memang partnya udah sultan banget ya. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya mending diperbaiki aja Vespa ini, gitu ceritanya. Salah satu inspirasi kenapa warnanya ungu juga gara-gara motornya Dipa, gitu ceritanya. Modifikasinya habis kurang lebih sekitar 30 juta. Jadi kawan-kawan kalau ngelihat mungkin tadi udah bisa nebak ya, part ini, harganya berapa ya. Tapi untuk yang baru singgah ke Dekal 8000, oke lah. Kita coba lagi ya, kita kulik lagi kira-kira 30 juta ini jadi barang apa aja sih, kurang lebih ya. Oke, dari sisi sektor depan, seperti yang kelihatan, yang berubah drastis di sini ada di bagian shockbreaker menggunakan Ohlins ya. Lalu ada spakbor, carbon overlay, dan juga cover shocknya menggunakan carbon overlay. Terus saya tadi dapat nanya, ini kenapa cover armnya nggak ada? Jadi kemarin sempat jatuh, rusak, hilang, entah gimana lah pokoknya. Belum sempat dibeliin lagi. Jadi biarin telanjang seperti ini, begitu ceritanya ya. Kaliper masih standar, disc brake masih standar, ya. Velg masih standar. Ban menggunakan Maxxis ukuran 120/70, ring 12, ya. Maxxis R1, keren kan? Gak tau, saya suka banget nih gripnya dari si Maxxis ini. Kelihatan banget ininya, apa namanya? Aura racingnya itu loh, ya. Oke, di sisi ini sudah. Sekarang kita lihat dikit ke sisi bagian dasi sama lampu sennya.
ada yang sedikit tidak biasa di sini ya, terutama di lampu sennya. Kawan-kawan bisa tahu nggak dengan melihat begini? Ini lampu sen punya siapa? Tadi saya pikir Piwan, ternyata salah. Ini mereknya Thunder. Kenapa Thunder? Jadi pada saat beli sen ini, Piwan lagi kosong, yang ada cuma Thunder. Ya udah Thunder dibeli. Harganya 2,3. Ya mepet-mepet lah sama harganya si Piwan ya. Dasi seperti biasa, carbon overlay ya. Ada aksen chrome di sini, lalu ada logo Marus di sana. Terus dari headlamp masih standar, cuma ada cover aja, cover headlamp dari Celioni. Karbon-karbonan ini habisnya kurang lebih sekitar 5 jutaan ya, karbon-karbonannya. Lalu yang kelihatan juga di sini dari si gripnya menggunakan Celioni, terus handle remnya keras banget, juga menggunakan Celioni. Terus di sini ada voltmeter, mereknya Seven ya, mereknya Seven. Biasanya sih di sini evimeter sih biasanya ya. Oke, berbeda tidak masalah. Kita turun ke bawah. Untuk cover si bagasi juga sudah diganti, bukan diganti sih ya, sudah menggunakan carbon overlay. Di sini juga untuk cover akinya. Lalu di sini untuk cover tutup businya. Ya, juga carbon overlay. Untuk first step belakang masih standar lah ya, masih standar, belum diapa-apain. Terus untuk standar samping sama tengah itu udah di chrome. Oke, ke belakang lagi. Di bagian belakang untuk bolt covernya dia sudah menggunakan dari produk Celioni. Tapi untuk di bagian box filter, air intake ini masih standar semua ya, masih orinya. Yang juga di sini mencolok adalah shockbreaker-nya. Aduh, nggak cukup ngeliat nih. Shockbreaker-nya menggunakan Ohlins ya. Dan juga adaptornya dari Marus. Yap. Ban belakang juga, kok ban belakang? Apa sektor pengereman belakang juga masih standar banget. Belum diapa-apain. Ya, jadi masih menggunakan tromol. Ini saya yakin PR selanjutnya nih kayaknya nih. Ya, ban belakang sama ban belakang beda ternyata. Ban belakang menggunakan Bedlex XC ya, ukuran biasanya 130 sih. Mana dia? Ya, 130/70 ring 12. Ya. Terus ini penampakan dari bagian belakang. Ya. Jadi di belakang ini sepaket semuanya. Dari si Thunder, stop lampnya juga Thunder. Stop lamp Thunder ini harganya sekitar 2,9 ya. Sekedar info, ini dijual. Yang mana tadi ya? Stop lampnya dijual. Mau nyari Piwan. Karena Piwan sudah ready, gitu. Ke spakbor belakang carbon overlay, tapi dia pakai yang panjang ya. Kan biasanya kawan-kawan main itu yang dipotong segini aja. Nah, ini yang panjang. Ini sebenarnya lebih cakep lagi kalau ada mata kucingnya di sini ya. Dia sedikit berbeda. Oke, kita ke belakang. Polini Evo ada di sini. Polini Cobra dibilang ya. Mungkin harganya sekitar 7 jutaan ya, kalau nggak salah nih. Udah, terus... Aduh, cover fan. Cover fan juga sudah menggunakan carbon overlay. Ya. Dipstick masih standar. Itu aja. Sekarang kita coba lihat nyalanya si Thunder tadi ya. Beda banget nggak sama si Piwan? 1, 2, 3. Oh iya, beda. Ganteng ya ternyata ya, nyalanya ya. Jadi jalan gini, wah keren-keren. Keren ternyata. Tuh, keren kan ternyata. Ternyata stop lampnya tuh ada aksen kayak huruf Y gini ya. Keren loh bro. Nah, kita lihat coba kalau di rem. Nyala di sana ada lampu warna merah tadi. Oke.
ketinggalan. Jok juga sini sudah di custom juga ya. Jadi bahannya dia yang agak apa ya, keset ya, lebih keset, jadi nggak licin. Oke, sip. Speedometer juga masih standar di sini. Mungkin next saja ya. Nanti kalau udah ada pergantian lagi, kita review ulang lagi. Saya rasa demikian saja dulu video singkat review dari si Marvel Vespa yang ada di belakang saya ini ya. Motor udah kinclong, udah bersih ya. Tadi udah datang lumayan dekil sih dari. Ya makanya dicuci dulu biar kelihatan keren ya. Oke, kalau ada pertanyaan segala macam nanti silakan langsung hubungi DM langsung ya. Ownernya ini saya taruh di sini. Sini aja ding. Iya dah. Sini atau sini? Iya dah. Di sini aja deh. Saya taruh ya, Purple Vespa tim janda kalau nggak salah namanya ya. Nanti tanya DM, beli ini gimana, beli itu gimana, langsung ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe DK8000, kita ketemu lagi nanti di video mendatang. Terima kasih sudah menonton, have a nice day, bye bye.